berjumpa lagi bersama aku Kendada SGM. Salam cium-ciumannya ya. Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Dan juga jangan lupa bahagia. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, hari ini aku lagi mau nyalon. Nyalon di toilet. Nyalon di kamar mandi aku. Jadi hari ini rambut aku udah berkele banget. Liatin deh. Jadi ini rambut aku udah berubah warna lagi ya. Itu orange gitu, kayak rambut kuda ya. Jadi hari ini aku mau nyalon sendiri. Mau kasih pewarna di rambut aku ya. Jadi aku nggak ke salon, teman-teman. Karena salon di sini tuh mehong banget ya. Mehong sekali salon di sini. Jadi hari ini aku mau nyalon sendiri deh. Ini aku mau review ini dari Revlon ya. Jadi aku mau coba pakai Revlon kali ini. Karena di sini salon itu mahal, jadi aku nggak ke salon, teman-teman. Karena waktu itu aku pernah ke salon, lumayan mahal, jadi aku nggak mau ke salon lagi deh. Karena di sini salon itu lumayan mahal, teman-teman. Jadi hari ini aku baru bangun tidur. Belum mandi, jadi aku mau warnain dulu rambutnya, baru nanti aku mandi deh ya. So, mari kita mulai aja, teman-teman, oke? Okay? Kita mulai mewarnai rambut. Ya, ala Kendada GM. Ini produk Revlon ini di sini paling murah nih, teman-teman. Aku beli yang paling murah ini. Kemarin aku beli harganya $2.99. Ini paling murah. Ini yang paling murah, teman-teman. Ya, jadi aku nggak mau pakai mahal-mahal. Pakai yang murah aja. Yang murah meriah aja, ya nggak? Jadi, ini kalau $2.99, ya berarti sama lah kayak $3 gitu ya. $3 berarti sekitar 45-an lah ini di sini. Ini paling murah nih, teman-teman, Revlon di sini. Jadi, nggak tahu nanti hasilnya gimana, tapi biasanya Revlon bagus sih ya. Tapi nggak tahu ini karena rambutku terlalu panjang, nggak tahu ini cukup apa enggak. Tapi yang penting aku mau mewarnain ini di bagian bawah aja, karena bagian bawah ini sudah berkele banget, udah kayak udah lumping. Ya, udah orange gitu. Jadi yang penting bagian bawah ya. Jadi kalau mewarnai rambut sih aku nggak usah mahal-mahal, teman-teman, yang murah meriah aja ya. Karena di sini kalau ke salon itu lumayan mahal, teman-teman. Aduh, mana ya itu nih? Aku harus ambil gunting dulu, bentar ya. Aku kocok dulu ini. Biasanya sih di kocok dulu, aku nggak baca interaksinya nih, ininya ya. Biasanya sih iya dicampur gitu ya. Nah, ini di dalam kertasnya ini, petunjuknya ini ada ini, teman-teman, ada sarung tangannya di sini. Jadi sarung tangannya. Ya, ada sarung tangannya di sini. So, jadi aku sembari aku nunggu ini tercampur, aku mau ikat dulu rambutnya. Beginilah nasibku, teman-teman. Nasib di sini itu ya. Gak kayak di Indonesia ya. Di Indonesia kan salon murah ya. Kalau mewarnai rambut juga nggak terlalu mahal ya. Maksudnya adalah salon-salon yang cukup murah juga buat mewarnai rambut, nggak terlalu mahal ya. Kalau di sini, ya, Hani? I put a hair color on my hair.
Jadi kalau tuh kan rambutku udah kayak kuda lumpir. Jadi oh, aku taruh ini dulu deh. Plastiknya dulu ya. Supaya nanti nggak belepotan ke baju aku. Karena rambutku ini udah terlalu panjang, jadinya aku biasanya pakai jepitan ini teman-teman. Jadi aku jepit ini, ya. Tuh kan, jadi kan nggak kena itu ya, baju ya. Wah deh. Ini sup, lemak, ini segera. Hah? Jadi biar nggak kena baju. Oke, kayak gini. Udah kayak di salon kan? Udah kayak di salon ya. Jadi biasanya aku belah gini jadi dua gini. Biar nanti rata ya warnanya. Oke. Kayaknya sudah cukup lah ya bersalama-lama ini. Kayaknya aku harus kelin dulu soalnya ini panjang. Jadi kalau kalau di sini teman-teman ke salon itu ya gak cuma mewarnai rambut aja yang mahal, tapi semuanya krim bat mahal, terus potong rambut apa, pokoknya yang berhubungan sama salon-salon gitu deh. Kalau di sini berhubungan sama salon-salon itu ya, di sini itu mahal teman-teman, semuanya mahal. Jadi di sini harus serba bisa ya, apa-apa harus serba bisa sendiri, termasuk ya ini mewarnai rambut sendiri. Gelap banget sih, gak sih? Gelap ya, kok bisa gelap gitu ya? Padahal kan di sini terang banget ya, bisa gelap gitu. Nah, ini ya. Jadi, termasuk juga mewarnai rambut, baru bisa sendiri. Hai, kok gelap ya? Oke. Karena aku, ini yang penting ini bagian bawah ini. Nah, orange-orange gitu ya. You go talk to me like that. Oh, jangan sampai ini belepetan ke mana-mana ini. Jadi aku taruh ini biar gak belepetan. Okay. Jadi aku pakai sisir gini teman-teman. Jadi sih biasanya aku kalau kayak gini ngitungin rambut sobek aku di apa warnai ada rambutnya dia. Kalau aku mah jarang mewarnain rambut. Waktu itu aku pernah mewarnain rambut beberapa bulan lalu. Rambutku apa namanya berubah total. Ya aku pernah waktu itu apa ke salon ya, mewarnai rambut di sini salon. Aduh, mahal banget temen-temen itu. Ini rambut aku seperti ini temen-temen, ini foto ini nih. Ini foto beberapa bulan lalu ya. Nah, rambut aku kayak gitu temen-temen. Aku warnain orange-orange gitu ya ke salon. Itu mahal banget, itu aku bayar $110 waktu itu. Itu sekitar berapa tuh, 110 ya, 1 juta. Kalau taruhlah kalau 15.000 $1 ya, 15 kali 100 aja udah 1.500. Yang 10 itu ya berarti sekitar 1.650-an teman-teman, segitu ya.
mewarnai rambut doang kan udah mahal banget sih enggak. Kayaknya aku waktu itu ya udahlah udah terlanjur ya. Tahu-tahu pas aku pulang ke rumah, siapa tuh gak suka rambut aku. Wah, katanya jelek banget rambutnya. Katanya jelek rambutnya orange. Dia gak suka rambut orange kayak bule gitu. Dia lebih suka rambut aku yang natural, hitam. Jadi udah deh waktu itu udah sekali doang itu aku kesalon mewarnai rambut orange. Tapi waktu itu gak tau kenapa aku pengen banget mewarnai rambut orange. Pengen ganti lah, ganti warna ya, ganti warna rambut. Malah di ecengin sama temen aku, dia gak suka rambut orange. Jadi teman-teman, kalau kalian lagi gebetan sama bule ya, kalau punya rambut, mendingan rambut hitam aja ya, gak usah diwarna-warnain kayak bule-bule gitu ya. Soalnya aku sendiri dia gak suka kalau rambut aku kayak bule-bule gitu. Jadi dia lebih suka warna rambut aku yang hitam. Katanya kalau rambut hitam itu katanya seksi. Gak tahu seksinya dari mana ya. Kata dia kalau rambut hitam itu lebih seksi. Makanya dia gak suka rambut bule gitu yang apa pirang-pirang gitu. Dia gak suka ini. Udah gitu ya, aku tuh udah banyak mahal-mahal salon. Pulang-pulang bukannya dipuji ya. Puji gitu, oh rambutnya bagus gitu ya. Malah di ecengin. Akhirnya setelah aku warnain itu, seminggu kemudian atau dua minggu kemudian aku lupa, aku balikin lagi ke warna hitamku semula ya. Nah ini hasilnya. Pokoknya sekarang ini udah berapa bulan, udah 4 bulan lebih kayaknya, rambutku berubah lagi. Ini yang bagian bawah masih warna orange-nya masih nempel, belum hilang semua. Tapi ini bagian atas masih tetap hitam ya. Jadi ini bagian bawah itu tetap orange. Masih orange. Pokoknya ini kalau sebenarnya kalau warna merah gitu, merah agak gelap gitu sih gak apa-apa sih. Karena aku gak komplain. Cuman kayaknya aku mau dibalikin lagi ke warna semula ya, warna hitam. Jadi teman-teman, kalau di sini kalian tahu aja ya, salon di sini tuh mahal. Gak kayak di Indonesia ya. Kalau di Indonesia mewarnain rambut gini, dengan rambut panjang ukuran aku ini mungkin sekitar 200 kali ya, 200 atau 300 gitu ya, tergantung itunya sih ya, tergantung catnya apa ya. Dari biasanya kan mereka juga cost dari mereknya ya, merek cat apa gitu ya. Tapi kalau yang di salon-salon biasa gitu kan nggak yang bermerek gitu juga bisa ya. Itu paling sekitar 300 kali ya rambutku ini segini panjangnya mungkin. Kalau zaman sekarang nggak tahu ya. Atau mungkin 400, mungkin nggak tahu deh. Aku kurang tahu pasti sih. Dulu aku pernah sering ya beberapa kali mewarnai rambut waktu di Jakarta. Itu ya gak mahal sih, cuman paling sekitar 200-an. Tapi kan rambut aku gak sepanjang ini ya. Kalau rambutku panjang kayak gini sekarang, ini kalau aku kesalon kan, kalau aku kesalon mungkin lepetan deh kemana-mana. Ini ya maaf ya. Ini kayaknya aku kalau rambut aku ini diwarnai di salon,
Jadi kayaknya sih sekitar $150 teman. Soalnya ini udah panjang banget ya. Waktu itu aku mewarnai rambut belum terlalu panjang kayak gini. Belum sepanjang inilah ya. Itu aja udah $110 kayak gitu. Itu belum aku kasih tips. Kasih tips buat orangnya. Jadi, ya lumayan mahal, pokoknya sayang kalau ke salon gitu ya. Nih, tuh kan ujung-ujungnya di sini masih orange banget. Udah kayak apaan ini? Apa? Jadi ini isinya sedikit banget ini teman-teman. Kayaknya nggak cukup ini buat rambut aku sepanjang ini nih. Sebenarnya ngeluarin rambut sendiri juga nggak begitu susah ya. Kayak gini aja cukup diginiin aja ya. Itu nggak susah kok, gampang. Tinggal pakai sisir gini. Ya asal aja. Yang penting judulnya kan di warna ini ya teman-teman. Kalau di Indonesia itu senang ya, karena salon itu masih termasuk murah dan banyak pilihan juga ya. Sebenarnya salon kan di mana-mana ya, banyak pilihan. Kalau mau pilih yang murah ya murah ada, yang pilih yang mahal juga ada mahal ya. Tapi kalau di sini itu standar teman-teman, di sini tuh nggak ada salon yang murah. Kalau menurut aku ya, kalau menurut orang penghuni sini, maksudnya orang asli sini sih udah standarnya kayak gitu ya. Tapi kan karena aku dari Indonesia, jadi menurut aku ya standar murah di sini ya mahal buat aku ya. Iya, bahasa mewarnai rambut sampai 1,5 jutaan lebih, gila gak? Ini mewarnai rambut doang. Kalau di Indonesia udah segitu, udah mewarnai rambut, udah pijat, udah manicure, pedicure, apalagi krim banget ya. Apalagi banyak ya. Kalau kesalahan-kesalahan biasa gitu kan lebih murah ya. Soalnya aku waktu itu sekali doang salon di sini, habis itu udah gak pernah ke salon lagi karena sayang kalau mau ke salon bayar mahal banget, nanti bangkrut lah aku. Ini kayaknya gak cukup ini resepnya, soalnya sedikit banget, kurang banyak ini buat rambut aku ya. Tapi ya sudah terlanjur dibeli teman-teman. Apanya juga cat rambut murah ya, masa minta banyak. Oke. Masa minta banyak sih dah. Ini udah masih penting ya, cuma $2.99. Kalau kesalahan udah berapa? Ya. Jadi 45.000. Gak bisa pakai mahal. Ouch. Oh, belepotan teman-teman. Oke, ini yang terakhir kalinya. Sedikit lagi. Jadi kalau rambutnya orang punya rambut tebal, jadi sih gak cukup ya. Soalnya isinya sedikit banget. Aduh, belepotan ini teman-teman. Leher-leher aku juga itu. Ini udah aku coba sih maksimal mungkin biar gak berantakan. Biar gak belepotan masih. Tetap aja ya belepotan. Wah,
berantakan banget. Oh, belepotan gue cuma ngeliatin kulit leher aku. Belepotan. Di tangan aku semuanya belepotan. Ini aku bungkus pakai plastik biar nggak belepotan ke rambut aku ya. Jadi pasti tadi aku pakai ini. Oke, sambil nunggu nanti 30 menit. Ini kayaknya nggak belepotan ya, nggak kena ke baju kan? Oke, good. Nah, teman-teman, ini hasil dari cat aku tadi. Ini udah mulai kering ya rambutnya ya. Ini hasilnya tadi. Ini lumayan bagus loh teman-teman. Rambutnya ya tercover semua ya, tercover semua. Ini apa? Hitam semua rambutnya. Terutama yang bagian ujung-ujung ini ya, ujung-ujung tadi. Tadi kan itu ya, ujung-ujungnya kan orange gitu ya. Nih. Ini sekarang rambut aku semuanya hitam nih, teman-teman. Ya, bisa kalian lihat ya, nih. Jadi review aku sih ini ya, pakai apa namanya, pakai produk Revlon ya. Gak mengecewakan lah, soalnya ini rambut aku tercover semua ini, jadi warna hitam semua nih sampai ke ujung-ujungnya ya. Jadi bagus lah untuk produk Revlon ya, walaupun murah tapi hasilnya memuaskan. Hasilnya cukup bagus, ini hitam. Jadi kalau kalian mungkin ada yang mau ngitamin rambut pakai produk Revlon ini nih. Ini cuma 45 ribuan ya teman-teman kalau di sini. Enggak tahu nih kalau di Indonesia berapa ya, aku kurang tahu. Tapi kalau di sini sekitar 3 dolar ya. Jadi ini untuk hasilnya sih lumayan bagus. Karena rambut aku jadi hitam semua tercover, terutama yang ujung-ujung sini ya. Ini semuanya hitam semua ya. Jadi aku pikir tadi karena catnya sedikit, aku pikir nggak bakal ke cover semua ya. Tapi ternyata hasilnya bagus. Rambutnya jadi hitam semua. Jadi rambut hitam. So. Jadi itu aja deh teman-teman ya, review dari aku, review menggunakan produk Revlon. Ini bisa dibilang lumayan bagus ya, karena 45.000 bisa tercover semua rambutnya ya. Jadi siapa bilang warnai rambut harus ke salon ya, enggak teman-teman? Di rumah ngecat sendiri juga bisa ya, gampang juga, cepat lagi ya. So, jadi nggak perlu ke salon juga hasilnya oke, ya nggak teman-teman. Jadi gitu tuh, kalau di sini memang harus semuanya harus serba bisa ya, nyalon sendiri ya. Bahkan aku kalau potong rambut juga aku potong sendiri teman-teman, jadi aku nggak ke salon potong rambutnya. Potong rambut sendiri. Ini aku belum mau potong ini rambutnya. Sengaja aku mau panjangin biar punya rambut panjang. Soalnya aku tuh rambutnya rontok banget. Jadi agak susah juga ngerawat rambut panjang. Tapi aku kali ini mau panjangin rambut biar panjang. Ini udah lumayan panjang, udah segini ya. So, jadi itu aja ya teman-teman reviewnya dari aku. Review dari aku menggunakan produk ini Revlon ya. So, lumayan bagus. Jadi tercover semua. Oke deh teman-teman, itu aja ya video kali ini mewarnai rambut aku. Kalau kalian mau coba produk yang tadi yang aku liatin, boleh ya. Lumayan bagus kok tercover ini rambutku sepanjang ini ya. Itu kecover semua. Gak tahu, mungkin kalau rambutnya yang tebel banget mungkin harus pakai dua ya, karena ini tadi lumayan sedikit, nggak begitu banyak isinya ya. Jadi kalau rambutnya tebel, panjang kayak aku gini tapi tebel, mungkin pakai dua ya. Ini karena rambut aku kan tipis, biar aku panjang tapi kan tipis, jadi cover semua ini ya. Jadi bagus hasilnya ya.
Oke deh, itu aja ya teman-teman, video kali ini review aku menggunakan produk Revlon ya. Hasilnya ini lumayan bagus ya, ini 45.000 tapi hasilnya cukup bagus karena rambut aku ke cover semua ya, jadi hitam semua ini ujung-ujungnya ya. So, jadi buat kalian mungkin yang mau pakai Revlon, warnain rambut gak usah ke salon ya teman-teman, pakai sendiri juga bisa kok, gampang. Ya enggak kayak aku enggak perlu ke salon. Ya, mewarnai rambut sendiri juga gampang, bisa kok. So, itu aja deh teman-teman. Review aku kali ini menggunakan produk Revlon mewarnai rambut aku sendiri. So, jadi kalau di sini memang kalau ke salon itu mahal banget, teman-teman. Jadi, aku enggak ke salon lagi deh. Udah enough sekali aja ke salon. Soalnya itu mahal banget. Sayang lah kalau dipikir-pikir, sayang juga kalau salon lebih dari $100 gitu ya, sayang banget lah. Jadi mendingan aku pakai buat yang lain deh ya. Oke deh teman-teman, itu aja deh video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye.